Alhamdulillah dan ya Allah kena, semoga Allah berkahi kena, alhamdulillah jamin sehat. Sekarang sudah semakin sembuh dah penyakitnya. Tapi ya biar masih diam di ruangan khusus supaya kena matahari lama. Karena kalau kena dingin, ya langsung. Sama kena, masih berapa jus? Allah Akbar, subhanallah, sudah 30 jus, insyaallah mama. Mama ini dapat tiket sudah ke surga ya Kaila ya? Insyaallah, ini Nanja ya? Ya Allah, kita lagi mau ke Paris sama dia. Ini mau ke Paris, ye. Dia nyari Abi tuh di sini. Nyari ya Abi di situ enggak ada kan? Jadi Nanja mudah nanti pas di surga Nanja cari Abi ya. Mana Abi? Mana iya insyaallah, Bi. Di dunia aja dicari, Bi. Nanti surga cari Abi, cari semuanya nih mama semua ya. Ya. Insyaallah Nanja gimana kabarnya? Alhamdulillah, Abi Amir ikutin aja bil kemana-mana udah. Iya, sudah naik kuda. Masya Allah, ternyata. Jadi nama kudanya apa tuh? Al-Afkar. Al-Afkar. Itu kuda milik Naja. Ih, subhanallah. Naiknya di pantai ya. Sekarang udah berani pegang sendiri atau masih ada yang menemani? Masih ada yang menemenin sih. Besok. Besok kalau sama Abi berhenti ya. Balap sama Abi bersama. Abi ada dua nih. Abi ada dua ini. Iya. Abi yang ini kan? Iya. Oh, kalau Kelombok. Kelombok. Ya, nanti kalau Abi Amir ke Kelombok, Kaila ke Kelombok ya, mau ke Kelombok. Amin. Insyaallah. Iya, Pak. Insyaallah ya. Satu periode kan sama aja. Enggak, 2018. Lebih awal aja, lebih awal ya Kaila, Kaila. Kaila itu sama Rais ya? Iya. Benar. Terus sama itu yang siapa? Agrohman. Yang lucu. Agrohman. Bantul ya, Bantul. Yang megang hidungnya si Ali ya? Iya. Sama Bantul ya? Alhamdulillah ya Rasulullah. Ya Allah, kenangan-kenangan. Nanti kita jadi di surga, Mak. Amin. Masya Allah. Kenangan-kenangan menghafal Quran, kenangan-kenangan kita cerita pernah belajar naik kuda, pernah sebelum tidur selalu mengulang hafalan. Itu akan diceritakan semua di surga itu. Itu dulu. Pokoknya selama di surga itu nya pekerjaan enggak ada lagi. Enggak ada sholat. Kita ngerumpi aja berarti, Bi. Ngerumpi aja berarti. Tapi ngerumpinya ngerumpi yang baik-baik gitu kan. Karena kata Allah la yasma'una fiha laghwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Nah itu, jadi di surga enggak ada yang perkataan dosa ya. Masyaallah, enggak ada orang buat laporan. Yang penting sekarang sabar dulu gitu. Masyaallah. Enggak ada orang izin ya. Wa la ta'sima. Artinya apa aja? Qilan salaman salama. Terjemahkan. Ya. Dan mereka tidak mendengarkan di sana perkataan yang berdusta dan menimbulkan dosa dan mereka di sana hanya mendengar ucapan Allahu Akbar, itu bunda. Jadi di surga itu ngobrol-ngobrolnya kayak gini, indah gitu. Pokoknya nggak ada ucapan dosa, nggak ada ucapan maksiat, nggak ada ucapan sia-sia, nggak ada. Semua hanyalah pahala, kebahagiaan, keindahan. Masya Allah, senang banget nih ya Allah. Ya Allah, kayaknya apa lagi ya? Gede. Si Ali Jabir. Ya, Masya Allah. Alias Ali Jabir ketemu. Nanti kayaknya sama Naja, Abi Amir usulkan jadi duta British Propolis. Ya. Mantap. Kalau buat jalan-jalan. Ya? Iya. Ya, oke nih. Foto, nih. Foto. Ya, teman-teman British Propolis, insyaallah Abi Amir akan menemani Naja dan Kaila menjadi duta British Propolis bersama PPQ. Oke ya, insyaallah. Ya. Barakallah. PPQ apa itu PPQ? Pengusaha pencinta Al-Qur'an. Ya kan? Jadi nanti kita pengusaha semua dan kita satu grup bersama British Propolis. Oke? Okay? Berkah kan? Insyaallah nanti kita jalan-jalan ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke mana ya? Ke Paris ya. Ya Allah, indah banget. Senang banget dengan persahabatan ini. Indah, oke okay, ya? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah, siap-siap dulu. Iya.
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. يوم ندعو كل أناس بإيمانهم أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. Dengan menyebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku berlindung dulu dong. Oh, aku berlindung kepada Allah dari wadah syaitan yang terkutuk. Jangan dong, nggak gini terus. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam dan kami angkat mereka di daratan dan lautan dan kami telah memberikan kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami telah melebihkan mereka atas makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ingatlah pada hari ketika kami memanggil setiap umat dengan pemimpinnya masing-masing, maka barang siapa yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, ia akan membaca catatannya tersebut dengan baik, dan mereka tidak akan dizalimi, dirugikan sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Peki rahimakumullah, Abi Amir sekarang ditemani oleh Ananda Kaila dan Ananda Naja. Alhamdulillah, ini bahagia banget. Mudah-mudahan hari ini sahabat Peki semakin semangat untuk selalu tetap berdagang, berusaha, bebaskan diri dari beban hidup agar kita bisa kebagian rezeki Allah yang paling halal dan ini menjadi bekal ke surga. Hari ini Ananda Kaila akan membacakan Quran hadiah untuk sahabat Becky, sahabat pengusaha pencinta Al-Quran yang Abi Amir bina, Masya Allah. Dan nanti Ananda Naja akan menerjemahkan ayatnya. Oke, bacakan ayat tentang di surga tadi yang Abi Amir bacakan ya, beberapa ayat. La yasma'una fiha ya. A'udhu. Apa terjemahnya terjemah ya? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Semuanya mereka di dalam surga itu tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna dan tidak pula menimbulkan dosa. Tapi mereka di sana mendengar ucapan salam. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Cukup, sudah kembang. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, teman-teman. Inilah indahnya surga. Di surga tidak ada yang sia-sia. Dan nanti semua nikmat di surga datang sendiri. Dan bahkan ada rindang yang kalau seorang penunggang kuda berjalan dari pohon sampai ke ujung rindang dengan mengendarai kuda yang paling cepat, dia membutuhkan jarak waktu 100 tahun, kata Nabi. Inilah makna ayat wa dhilli mawdu, sebuah keindahan yang terhingga. Ayo teman-teman semua, sahabat PPK, kita bergabung dalam perjalanan panjang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Ananda Kaila dan Naja. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.